Assalamualaikum dan selamat pagi. Syira dan tim KPKT berada di Taman Bandar Eko Kurajo Baru Johor bagi hari kedua untuk sambutan Hari Landscape Negara. Dan alhamdulillah cuaca pagi ini cerah, di mana pertandingan ataupun aktiviti pagi ini seperti pertandingan futsal dan juga ceramic zumba berjalan dengan lancar. Dan hari ini juga berlangsungnya perasmian bagi Hari Sambutan Landscape Negara 2022 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Turut hadir nanti bersama adalah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan Yang Berhormat Menteri KPKT. Hari Landscape Negara 2022 akan berlangsung sehingga esok 6 Mac. Jadi datang beramai-ramai dan dapatkan tanaman hiasan kegemaran anda dengan harga yang berpatutan. #pasukanKPKT, #KPKT Prihatin Rakyat.